Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini eh. Okay, dekat luar pagar saja eh. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jemaat hari ini 23 September 2022. Nama siapa kak? Siti Fatimah. Siti Fatimah dari mana Puan Siti? Dari Labis. Labis Nogori lah you. Asal Negeri Sembilan lah. Tapi Labis? Labis, suami mengajar. Labis bukan Negeri Sembilan? Bukan. Labis kat mana? Duh. Oh, Labis Johor. Sempadan lah kira kan? Haa, Sempadan Batu Enam. Batu Enam. Okey, ini siapa bodyguard nama ni? Nur Rasidah. Dari mana kak? Sama ya. Satu negeri. Tapi Nagori asal kan? Sama juga Negeri Sembilan? Kita orang merantau. Asalan Nagori. Oh, merantau ni. Okey, ini air selamat datang. Herbal Jenggok Adam. Orang nak minum air ni? Kita memang beli on the ke Pak Izzah. Ya, ini saya bagi kan lain. Ya, kalau ya, tak nak minum tak apa, simpan. Simpan. Simpan dalam beg, beg sihat. Beg sihat. Itu abang tu apa cerita tu? Okey. Kak Siti, apa masalah Kak Siti? Kak Siti, apa masalah Kak Siti? Nak cakap masalah tu memang tak ada. Tak ada masalah? Tak ada masalah datang buat apa? Tak ada. Ingat di hati tu, memang nak belajar. Tapi nak ke dengar cerita dulu? Haa, dengar cerita. Cerita, okay. Cerita dulu belajar lah. Okey. Sini, kita tak tahulah awal-awal bisawab lah. Sebab kita dah banyak berubat apa semua. Lama dah banyak berubat? Tak adalah, lama lagi PKP lah. Okey. PKP yang pertama. Okey. Tapi, ini orang cakap. Cakap, saya tak cakap. Saya tak nak nuduh-nuduh tak okay. Urus tak apa kan. Jaga akak ni, akak tahu tak kak. Tapi kita rasa diri kita. Jadi beberapa orang memang rasa sebab kita tak boleh apa tidur malam macam bisa-bisa. Tapi alhamdulillah ni dari dulu jari ni tak boleh. Tak boleh dah. Boleh genggam lah. Dah boleh angkat semua, dah boleh tidur, tak ada masalah pun. Itulah dengan ustaz Ustaz Radi tu ajar. Dia dah mandikan, ada akak dah mandi. Dia kata kak buat sendiri, kak zikir sendiri. Akak rasa macam bukan kata zikir tak cukup. Kita nak belajar lagi kan. Nak belajar lagi nak dalam untuk diri sendiri. Berinding lah. Untuk diri sendiri. Yang macam bisa-bisa ni apa pun ni dah tak ada dah. Tak ada benda dah. Tinggal sekali bila kita orang macam mengantar. Orang-orang takkan putus keputusan tak kita kan. Betul. Tinggal lagi kita sendirilah. Kita takkan nak berharap orang kan. Betul. Bila ni yang macam ngantar-ngantar lagi tak ada. Macam ngantar lintah dalam rumah lah apa, tak ada lagi dah. Oh, dia lintah semua dalam rumah? Hari. Oh, you? Dia tahu kita tak takut. Kita takut. Dia tahu kita geli. Oh. Itu dah tak ada dah. Semua dah tak ada. So, dia hantar barang kemas ke? Itu kan? Kan, hantar barang kemas kan bagus. Hantar duit ke, seroni ke? Itu kita tak nak cerita lah. Tapi yang kita macam rasa tekilan tu, orang yang kita sayang buat kita, dia orang ni cakap lah yang ubat ni. Dia kata, akak tahu tak kak orang orang yang akak percaya sangat, yang akak tatang-tatang akak tak boleh nak tuduh sebab akak tak ada ni. Tak ada bukti lah. Tak ada bukti. Tapi orang minta pada Allah Ta'ala, akak buat solat ajak apa semua. Dapat dalam mimpi. Alamat dia lah. Alamat dan nyata. Dia bagi. Dia bagi, balik-balik orang ni. Oh, balik-balik orang ni. Tapi kita ni tak nak tuduh dia sebab kita macam mana dia, kita tatang ni macam anak kita sendiri. Kita sendiri. Kan? Tapi tak apalah. Mungkin
akak tahu dia punya tu. Dia, orang tahu orang dia, orang-orang alam gaib ni semua akak tahu. Dan lagi, kita tak nak, sebab kita tak belajar alam gaib. Jadi kita tak nak tu semua. Akak, dia akak, akak dengan Tuhan itu je. Kalau nak buat akak, mungkin ini Allah nak kasih tunjuk apa yang akak dapat ni. Nak kata percaya kan, kan kok tipu buat apa kan. Tapi yang orang cakap tu, akak ni tiga yang buat akak-akak. Dia kata gitu. Dia pakai, memang saya dulu sakit ni. Ini kurus, kurus, tak boleh makan, tak boleh apa. Tapi alhamdulillah semua dah okey. Tidur malam dah boleh apa. Cengkung sampai turun-turun. Dia kata kat dia pijak akak pakai tengkorak. Dia kata gitu. Tapi bukan dia buat kak, orang-orang dia buat. Dia kata gitu. Biarlah, orang kata gitu. Kalau Allah tu belum nak izinkan akak pergi, orang kata gitu, akak terima je. Ini pun mungkin Allah nak bagi akak. Yang macam ni mungkin ada, adalah yang hikmah kat, hikmah ni orang cakap gitu kan. Tapi kita yang sekarang ni, yang kat Pahang tu, dia ambil semua dia, itu akak macam terasa. Sebab masa dia datang tu, dia minta akak punya alat-alat make up kan. Dia kata, kau nak buat apa alat make up? Kita nak bagi akak bersuri-suri lagi. Tapi akak cucuk, mister cucuk vaksin, ini habis ni hitam. Tu masih sikit je lagi ni. Dulu hitam, semua hitam. Semua hitam. Kata, oh kau nak ambil tu, pasalnya dia nak ambil kita punya kecantikan kita tu. Dia nak makan apa-apa lah, katakanlah. Kalau kau nak ambil, kau tak kisah. Orang cakap itu. Ini kan kurniaan Allah. Orang kata, kau nak ambil-ambil, sebab kau tahu kelebihan aku. Orang cakap itu, kau nak kelebihan aku, ambil. Ambil, ambil lah. Orang kata, aku tak minta, walaupun kau cakap sendiri macam ni, kak, akak ada, akak ada bonda akak macam ni, macam ni. Aku percaya Allah, aku tak percaya benda-benda macam ini. Walaupun ada, Allah kirimkan ke apa tu, kata, aku percaya Allah. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. Tapi kita memang tak pakai macam tu. Pogel Siti ni memang ada kelebihan dari mak sampai tu. Kelebihan apa, Kak? Macam inilah. Kita berhati tu Allah bagi tuk-tuk berdetik. Tergerak. Kita dia, boleh tahu orang tu. Dia cuma panggil firasat lah. Firasat. Alhamdulillah. Kita boleh baca orang tu. Dia baca saya, Kak. Sebab itulah kita boleh baca dalam gambar. Orangnya kelapa-kelapak macam itulah. Okay. Kita senang. Sebab datang sini pun kita minta Allah Permudahkanlah. Permudahkan ya Allah ya Tuhanku, aku nak jumpa Datuk Tabik ni. Kalau kau izinkan, permudahkan aku. Hari ni kak sampai sini. Kak ada dua kali datang tu. Yang pertama gitu, yang pejabat agama datang gitu kan. Akak punya takut. Memang dah janji nak sampai kedua tanya ni kan. Kan nak jumpa kau pula. Tu yang terbawa kat. Lepas tu tak tenang jiwa ni. Tak jumpa jalan sini. Tak jumpa jalan. Tak jumpa jalan. Tak jumpa jalan. Hari pun dah malam nak maghrib. Kita baliklah. Orang cakap gitu. Okey. Sentuh pasal apa, jabatan agama datang. Akak baliklah. Akak balik. Sebab dia takutkan kita. Kita dia takutkan macam mana, Kak? Dia kata. Dia kata dia takutkan macam mana? Dia takutkan kita. Dia takutkan kita macam ni. Orang datang tu, orang cakap macam ni, ya Allah ya Tuhan ku, aku pertama kali datang. Orang ingat ke orang tu bagi pamphlet untuk ni lah, untuk sini. Sekali tu dia orang cakap macam ni. Lepas tu dia cakap ke tu, dia kata, akak, dia kata akak berani ke datang sini. Dia kata sini ni ada masalah. Apa masalahnya? Kalau dia bermasalah, kita cakap juga kalau masalah, dia tak masuk laptop, dia tak akan apa, kata apa masalahnya. Dia bukan dia pakai jambi-jambi air kelapa ke, dia cuma pakai zikir. Jadi itu yang akan, dia kata baik akak pergi. Kalau orang tu datang kan, akak angkut semua akak-akak ni. Jadi kita takutlah. Orang tu datang tu siapa? Yang pejabat gawat itulah, yang masing-masing tu. Kita dia kan, dia takut-takut kita, kita pun balik. Baliklah, tapi hati tu kuat. Kita cakap dengan dia depan tu, dedek boleh tak akak datang dua setengah kan? Akak datang nak belajar, tapi tak jumpa jalan dah. So pergi balik bersemayang tu, tak jumpa jalan dah, cari-cari tak jumpa dah. Kak, kita baliklah, kak, tak ada rezeki kita lah. Orang cakap gitu. Nantilah kalau Allah itu izinkan, kita sampai dah. Hari ni lah kak sampai. Orang kata, kita takut juga sebab kita kenalkan apa yang datang dengan kita tu, dia baru pencen. Takut. Dia kuatir kita, kuatir juga kan. Nanti kalau manalah tahu, bencin habis. Macam tu, kita pun takutlah. Macam-macam lalangan itu je lah. Okey, bila hari itu dia datang, kenapa pusat rautan saya masih buka lagi? Itulah, itu bila orang cakap, kak, akak takut apa, tengok tu dia buka lagi. Orang mesej tu memang dah kuatkan akak tu, tapi akak tu dia takut. Anak dia, macam mana anak itu? Tangan lama, nanti ambil pencin mama, dah lah solo. Dia kata gitu kan, takpelah, kita ikut orang, kita on je.
Dia kata boleh hantar Siti. Tapi bila dia hantar tu tak jumpa jalan. Tak jumpa jalan tu terus balik. Tu yang waktu buat kad tu cakap kat kak, awak nak pergi juga nak hantar kad ni kak. Kata gitu, walaupun selalu cakap dengan Faizah kan, selalu pergi produk tu kan. Serba tu. Orang memang makan, memang ni. Makanlah. Makanlah. Memang order lah. Orang cakap kak nak pulangkan juga kak. Kata gitu. Macam tu lah. Okey, untuk kawan-kawan akak. Termasuk kak saya apa sidah kak sidah kenapa saya masih operasi ya, kan? Apa yang di tempat-tempat tu saya tanggalkan. Peguam saya cakap tanggalkan semua. Peguam saya hantar surat dia tak berani nak terima. Kalau mencurigakan jelaskan saya. Apa yang mencurigakan, apa yang kurafat, apa yang syirik. Itu tu je dia macam dekat luar tu ada banyak cincin itu kontraktor tu terangkan kat saya kan, akak jangan risau kak, ini bukan masalah apa pun. Dia kata sebab ni ha tuan ni buat rumah ni lah masalah itulah, dia orang ni macam tak puas hati ke apa ke. Orang faham, orang cakap gitu. Tapi kita ada juga keraguan sebab manalah tahu dalam sini kalau macam kita ada jaminan hitam putih. Kalau time nak datuk rawat saya, orang tu datang, saya tertangkap. Macam sama seperti tertangkap kalau bawa, dia cakap macam tu lah. Dia cakap macam tu lah orang yang datang tu. Apa akan nak cakap? Dia ugut lah. Jadi kita mestilah ada perasaan takut. Betul tak? Walaupun kita, yelah datang tu memang keyakinan, tapi bila rasa takut, mungkin ada, mungkin Allah tu tak nak bagi hari ni. Mencakap itu kan, tak apalah. Lain kali, minta lah buat solat tu minta. Kenapa sampai hari ni tak tangkap saya? Itulah. Tu tanggalkan semua kata-kata dia, tangkaplah. Saya kata dia ada kuasa, tapi jangan salah guna kuasa. Kita ada undang-undang, kita lawan pakai undang-undang. Dah. Tu orang cakap orang bukan apa, kita memanglah sebab akak ni orang cakap terlampau percaya, terlampau kesian, kenapa akak jadi macam ini? Sebab tak kesiankan dia akak. Jadi kita kena sekarang ni balance kan. Ustaz tu pun kata akak ni kak, akak sanggup bagi ke orang hak akak sampai akak tak ada hak akak. Tak boleh macam tu. Allah marah kak, dia kata gitu. Ni lah jadinya kak, jadi macam tu. Tapi alhamdulillah sakat ni akak dah, alhamdulillah lah, kita pun dah buat sendiri apa sendiri. Cuma akak kalau nak belajar, dia sesekali kan orang mengantar kan, sekali-sekali kan dia macam apa. Tapi kita itu kan alhamdulillah lah, ada ilmu lah sikit-sikit. Ada lah sikit yang diajar dekat ustaz tu. Buat sendiri kak, kak tak boleh mengharap orang. Begitu asyik fizikal sakit kan, telefon saya, saya tak nak macam itu. Akak boleh buat sebenarnya. Akak kuat, akak boleh buat. Saya membuat dulu, tapi bila orang dah ambil-ambil kita punya bunyi-bunyi, kita dah jadi takut. Bila orang dah hantar, kita dah hentam macam ni, jadi kita dah hilang semangat. Ni adalah sikit-sikit bila dah belajar, bila dah ustaz tu ajar zikir kan banyak tu. Bila saya jumpa tu, dia kata zikir 5 minggu ya, ya Allah ya Tuhanku, aku nak belajar. Dengan agak mana zikir 5 minggu tu? Saya memang ikuti YouTube memang share aku semua. Ada dia, like tak? Like. Saya memang anak tu dia suruh kan, ibu tengok dari situ. Dia cakap gitu kan. Tu saya boleh ni, kata kalau boleh, kalau Datuk tengok saya tak ada apa-apa, tapi saya nak macam dia, bila orang menghantar dia, selagi dia tak mati, selagi Allah tu tak ni kan dia, dia akan tetap menghantar. Tapi kita, kita percaya pada Allah. Sebab kata tu upaya aku kan, selagi belum ada tu, kita boleh, boleh lah. Tapi tak sekuat mana, sebab ilmu tak cukup. Ilmu kita tak sampai ke, tak, kita tak, tak nak belajar dalam gaib. Sebab saya boleh nampak, saya boleh nampak. Alhamdulillah. Tapi saya tak nak, saya minta pada Allah, saya tak nak nampak. Saya kata sebab saya belum boleh terima. Tapi masih boleh nampak kita. Boleh nampak. Sebab orang dia cakap lah, ustaz dia kata ada, saya ada kuturan saya ni ada Wali Songo 7 je, tak banyak. Wali Songo 7, mak saya semua ada kelebihan lah, semua ada kelebihan. Okay, bila kak nampak, apa kak nampak dekat pusat rawatan saya? Apa yang kurafat, apa yang syirik? Saya datang sini jadi macam senang. Tenang, apa macam masalah ni lah yang tengah dirawat ni. Ni tak, yang di tengah dirawat orang, orang ni je lah. Orang tu kenapa? Tak cerita je lah, tak apa. Tak apa, tak nak, saya tak nak muka air orang ni. Tak, itu isteri saya. Yelah, yang ni, yang tengah ni. Yang tengah ni lagi rawat anak murid saya. Isteri saya, nombor 2. Pizza tu nombor 1. Faham, faham. Saya tahu orang hantar dia. Biar anak murid buat. Itu biasalah.
kita pun orang dia ibarat tak dapat telinga tanduk di pulas. Saya semua dah mengalami dari A sampai Z. Orang hantar saya macam ni sampai Datuk saya cakap saya berak dekat tilam minta pada Allah, ya Allah ya Tuhan ku, kalau betul ini jalan ni kau nak bagi aku, kata kau bersihkan lari. Orang menganggap ini bersihkan diri, ya Allah ya Tuhan kau bersihkan. Kalau nak pergi pun aku nak cara nak bersih-bersih, aku tak nak apa. Tapi alhamdulillah adalah hamba Allah tu datang, dia bagi petunjuk dua biji je. Orang boleh pergi. Tapi orang pergi juga ni macam klinik pergi. Orang bukan yalah, bukan satu. Betul-betul kata akak ni terperanjat lah kita. Dia kata kita ada kecemuan ni, dia kata sel putih. Dia kata berapa tahun dah umur ni? Tak pernah. Berapa umur lah? 54 tahun. Tak pernah orang kata PKP ni macam-macam. Sejak dah masuk kat sini, orang lumpuh orang itu sini. Sebelah lumpur. Kan okey je. Bubat kita walaupun kita lumpur. Zikir jangan tinggal. Zikir kat mana? Zikir kat rumah je. Dalam hati. Siapa ajar? Ada Ustaz Radhi tu ajar. Apa beza dari zikir hati dan mulut? Zikir ni kata Ustaz tu, kalau zikir dalam hati lagi kuat kak, roh kita defend. Dia kata defend kita. Cuma jasad dengan roh tu tak sama, dia cakap gitu. Kalau dalam mulut ni biasa je lah kita apa kan. Tapi kalau dalam hati ni susah. Saya nak buat tu mula-mula nak buat Fatihah yang disuruh tu kan. Ya Allah, macam mana kita bercakap ni zikir. Kita bercakap ni zikir. Berapa banyak ayat zikir? Berapa banyak zikir? Saya masih diajar tu banyak suruh baca. Dia kata macam ni, zikir ni jangan paksa. Dia cakap gitu. Yang mampu akak buat, akak buat. Kalau yang akak buat, itu yang jadi orang boleh tak tidur. Orang nak kejar zikir ni. Sejak dia cakap macam itu, akak ni masalah tak ada stres. Sebab akak nak buat semua. Dia cakap gitu kan. Bila dia tenang, akak cuba akak buat Fatihah je kak. Dia cakap gitu, cuba zikirkan Fatihah je. Dia kata apa itu, bila orang dia ajar macam tu, oh macam ni ya. Lagi nak cantik, cuba zikir dalam hati. Buatkan zikir dalam hati. Kasanya macam orang rasa satu ringan. Satu malam tenang tidur, orang minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhan ku, kalau kau nak bagi aku mimpi, bagilah mimpi yang datangnya dari engkau. Jangan datang dari benda. Sebab orang dah banyak-banyak mimpi bagi macam-macam. Jadi orang tak nak macam ini. Tapi tak ada. Tak ada tidur lena. Dia bangun kau orang 3:30, orang buat solat tahajud, solat apa semua orang buat. Lepas tu itu je lah rutin tu, zikir je lah. Tapi bila dia cakap tu 5 minggu, rasa boleh tak buat. Saya tak ada keyakinan. Sebab sekarang ni faktor kerja. Kerja apa? Masih kerja lagi? Saya ngurut orang. Orang bersalin ni orang banyak tempat nak mengurut. Okey, bila mengurut, pakai tangan ke pakai hati? Yelah, dah kita dah niat tu hati nak mengelokkan orang tu. Ya, tu niat sekali je. Tapi tak, alhamdulillah lah setakat ni. Sebab jadi tak, kalau tak ada berinding. Yelah, itu yang tak kena tu. Saya tak ada berinding kan? Saya tak pandai macam nak keluarkan, tak pandai. Dia senang masuk. Dia tak ada berinding masuk lah. Itu yang yelah, setakat ni tu yang nak belajar tu. Kalau macam zikir tu mampu tak saya buat, saya takut saya tak mampu. Sebab faktor ialah kita tak tahu, kadang kita pergi mana, kadang kita banyak kerja kan. Okey dah jadi. Apabila kita dah tahu diri kita dia hanya orang ataupun disihir, kita ada dua tangan. Nak zikir ke nak kesihir? Nak zikir ke nak kesihir? Nak zikir ke nak kesihir? Jadi kau akan semangat zikir. Kamu tewas bersihir, kamu hancur 5 minggu, bukan 5 bulan, bukan 5 tahun. Ibarat sebulan 1 minggu, lama ke? Sambil urut boleh zikir. Ini saya nak pergi naik KL. Kalau saya naik KL ke naik bulan ke zikir dalam hati, apa tak boleh pula zikir. Kalau lagi memandu pun kan zikir dalam hati. Kita kena fikir positif. Bila kita takut, semua kita takut. Bila kita cakap tak boleh, tak jadilah. Jadi kun faikun tak jadilah. Balik yakin pada Allah. Yelah, kita kena ada guru nak belajar. Betul lah. Itu pun penting. Ya, betul. Itu sebab saya, kalau ustaz pun saya tak semua. Saya bukan cakap ustaz tak baik. Saya akan tengok dulu macam mana dia. Kalau ustaz suka tuduh-tuduh, kalau ustaz ni, kak ni tak baik ni kak, barang ni tak baik, ni lah pun. Saya tak nak. Saya tak nak macam tu. Saya datang nak saya untuk diri saya. Tak nak cakap orang ni, cakap orang ni saya tak nak. Sebab kita tak nampak. Yelah, fitnah lah. Fitnah. Cakap, inilah yang akak dapat. Misal kita tak nampak, kita tak tahu.
bila orang cakap macam ini, kita tak boleh juga. Kita makan juga cakap. Tak boleh terima lah. Kan? Kita kena tapis lah kan. Kena tapis ni jadi. Sama juga yang datang hari tu. Dia cakap tu, cakap ni, cakap tu, cakap ni. Ada satu kakak daripada Johor. Saya lawan macam tu. Ada satu kakak yang rawat dengan saya ni. Dia halau juga. Saya tak peduli. Saya datang sini, saya nak rawat. Apa nak rawat? Tapi kita tewas itu sebab yang perempuan tu. Dia datang kat kita kan, akak baik kak. Sekejap lagi kalau ada orang datang, akak kena angkut. Weh, ini kan mulut nama lah suami aku kan ni. Orang cakap gitu. Saya fikir macam itu. Saya bukan tak percaya, bukan tak. Tapi saya fikir macam itu. Mana tahu kan, dia dah izinkan kita pergi. Tiba-tiba awak masuk lokap pula. Kita takut macam itu. Jadi orang sekarang ni, orang banyak fikir yang buruk dulu. Orang tak nak fikir yang baik-baik dulu. Sebab kita banyak dapat yang buruk. Kita buat baik tapi dapat buruk. Itu biasa. Macam saya buat lah. Kan? Saya rawat orang dah 27 tahun. Lawan sihir. Bukan saya sihir orang. Yang dituduh saya mencurigakan apa kejadah. Ini saya orang Melaka. Apa kejadah yang kamu burukkan saya? Itulah. Kalau macam contoh macam ni kan, saya khawatir juga ni. Bukan takut, khawatir. Sebab dia yang hantar ni, dia boleh tahu ke mana saya pergi. Ke mana saya pergi, ke mana saya berubat, dia boleh tahu. Sebab dia hantar orangnya. Orangnya kita kan semua boleh. Dia datang ke rumah tu, kita orang datang kerja ni kat dia. Dia orang dia, oh tak apa. Orang kata, tapi dia tak masuk dah kat rumah. Dia cuma legal-legal. Tak dia lah. Orang cakap gitu. Orang dah tak peduli dah. Okay. Orang, bila sini. Akak belajar-belajar sikit-sikit tu, boleh tak tangkap orang dia? Sebab kita tak nak belajar tangkap-tangkap dia takut. Ni akak nak belajar dengan saya ni, akak boleh tangkap dia? Ya. Contoh, akak cakap tadi akak boleh nampak kan? Ni yang ikut akak ni. Tengok sini, yang ikut akak ni. Tengoklah. Betul tak dia yang ikut ni? Entahlah, tak tahu, tak nampak. Tak nampak. Tapi kata akak boleh nampak. Nampak kalau Allah izinkan. Ini yang ikut akak ni. Sebab kita tak tahu apa-apa. Sebab tu ilmu ni unik. Apabila berumur 24 orang, tuan-tuan sihir, hantar jin setan ni boleh, kita boleh tangkap. Bila kita tangkap, besar ni je, kecil je. Yelah, orang tak, dalam tu orang tahu ada. Tapi orang tak nampak. Sebab tu bomoh dukuh pawang, yang ada jin setan iblis, kamu jangan rasa hebat. Allah lebih hebat pada ilmu kamu. Ya, antara kamu jin setan iblis, kamu lebih jahat daripada setan jin iblis. Ni yang kamu hantar, tengok, saya pancung. Ambil balik. Ni ilmu Allah. Susah ke? Tak ada baca apa pun. Jadi kita macam ni, kita tengok macam ni kan. Betul ke ni? Ramai orang tanya sebab saya suka tengok kan. Engkau pergi berubat kat sini. Ni mak tabib ni ha. Apa ni dia main macam ni? Dia kata kau ni cepatnya percaya orang. Taklah, sebab kita yang tengok hari sampai mak mentua orang dekat Perak. Perak kat mana? Perak kat Ipoh. Kak Long, kita punya adik ipar tu ada sakit. Kata Kak Long hantar mak Kak Long pergi sini-sini. Mak macam ni mak. Mak cuba yang dekat dulu. Kalau macam tak apa besok, orang kata gitu. Orang bawa. Sebab mak di Labis dengan sini tak jauh. Orang cakap gitu. Tapi mak tu hari-hari tengok. Yang tengok YouTube mak dulu ke awak dulu? Saya dulu. Baru pasti dia lah. Mentua dia tengok itu juga. Dia tengok itu juga. Oh, jadi samalah kita berdua ni mak. Dia kata mak perkenan sangat ni Kak Long. Dia kata gitu. Boleh mak, orang kata itu. Tapi orang nak tahu juga dulu. Orang kena buat siapa tu. Bila Allah tu dah izinkan, okey dia kata. Kalau Allah tak izinkan, orang tak sampai sini. Saya ingat ilmu Allah. Saya kata gitu. Yang apa yang dia belajar ni dekat apa ni, dekat Datuk ni, saya nak ya Allah ikan tu kau permudahkan aku. Memang cantik yang ini perjalanan. Tak ada gangguan. Alhamdulillah. Tidak banyak sesat. Walaupun kita pakai waste, sesat. Kena dia kuat kan? Jadi waste time lah. Itulah. Saya yang bimbang saya sebab kita tak satu benda-benda yang sini kita tak nampak. Allah nak bagi dia bagi. Kita tak sepenuhnya. Itu yang kita nak belajar. Sebab yang orang yang kita sayang tu memang ada di labisnya. Yang dipaham tu saya tak kisah sangat lah. Yang dipaham tu yang orang yang buat saya ni, saudara saya, dia nampak. Dia kata kakak, dia kata kak, yang paham tu kak, asyik kau masuk cerita je. Itu hak dia, itu dengan Tuhan. Kita doakan dia yang terbaik. Orang cakap itu. Yang dekat ni pula dia dah kena tangkap. Yang itu yang kita percaya dengan dia. Kena tangkap pasal apa pula? Itu yang dia ni kasar ni, dia nak kita punya ni, anak ni boleh
boleh tarik atas karun. Dia nak kelebih anak tu, dia bagi yang tak elok ke anak ni kan. Anak dia nampak macam-macam sampai tutup mata. Anak aku ni nak belajar, dia baru dekat tempat. Kalau kita tak tahu apa yang dia bagi, dia kata asyik-asyik nampak sakit. Anak akak kan anak dia? Anak kita. Sampai tidur dengan kita, takut. Tentunya. Kita bawa sini? Ini dah mungkin dia. Dia kata dia nampak Sejak yang Angah tu datang mandikan dia, dia kata anak akak ni kak, kalau Allah nak izinkan baru dia nampak dia macam akak. Dia kata gitu. Tak adanya dia 24 tak nampak lah. Dia kata gitu. Dia cakap gitu. Ni Alhamdulillah. Ada pelajaran dia dah, dah okey apa semua. Alhamdulillah syukur. Sejak Angah dah mandikan dia tu kan, semua orang tu. Sebab dia yang Angah tu, dia pun macam tu juga. Ada ni, dia boleh nampak. Dia boleh, bukan boleh nampak, alam baik dia pun boleh nampak. Dia nampak lah yang Jamil ni. Dia datang mandikan rumah. Dia mandikan kita. Tapi bukan dia mandikan apalah. Tapi kita tak tahu, dia memang baik. Tapi dia mungkin nak ini ke, yang orang boleh baca tidak lah. Yang dia nak ini ke, ataupun dia nak kelebihan kita tu. Dia bertiga ni berkompromi. Tapi yang ni tak tunjuk sangat. Lebih tu banyak bomoh jahat tu. Sampai yang tukang ubat ni, dia cakap apa? Angah sedar, kak, kita tak nak tengok ubat. YouTube saya bantai habisnya bomoh sampai mati. Ilmu hitam banyak sangat. Banyak, betul. Sebab saya tahu, saya cakapnya, sebab apa dia nak matikan akak? Sebab apa dia nak zip mulut akak? Sebab akak tahu semua. Akak bukan jani. Kau tak boleh tu. Akak tahu yang ni buat orang ni, kedai ni buat orang ni, kedai ni buat ni. Cuma kita tahu. Tinggal lagi kita je ni, bukan kita nak apa orang. Tinggal lagi orang cakap gini. Dia takut akak ni akan cakap dengan orang ni, weh, kau dia tu, tuan tau tu, tuan tau tu. Dia takut macam tu, tu dia nak zip mulut akak. Dia bagi guru saya ni, ni tak boleh makan. Air tak boleh telan. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, kata aku tak nyanyi orang, kata tapi itulah kelebihan. Kalau tidak, orang tak tahu. Selama ni kita berubah kat dia je kan, kita tak tahu rasanya. Dia buat elok orang kita, lepas tu dia hantar bisa, dia hantar itu, hantar nanti. Kita sakit kan berubah balik kat dia. Bukan sikit berubah-ubah tu. Berapa kak? Sekali berubah tu kan, kalau macam dia kata, oh kau ni ada saka ni. 400 lebih pun. Kita ni, bagi je lah. Jadi kita dah berubah. Lepas tu sebab nanti lama, sakit balik. Ada penuh macam ni. Orang kata ni masa tu ni tak tetap. Kau punya ni, orang cakap gitu. Kita ni berubah biar tetap. Orang kata gitu. Ini tak tetap. Jadi kita ni dah boleh baca ni apa dia kan. Dia kata kalau dia nak berubah orang, dia kena buat semua. Semua orang dah dapat, semua dah dapat. Ini yang dia takut ni. Orang dah dapat semua, oh kasar ni, kau macam ni. Anak nak buah orang ni, kena bisa. Bengkak. Lepas tu, bokal lagi dah, dah meletup ni. Lepas tu nak potong kaki ni. Bukan orang cakap besar. Allah tu nak izinkan, ni lah orang tu kompak. Allah tu nak izinkan. Orang kata maklum tak pandai. Dia kata, tapi Allah kirim kau ke sini. Orang kata gitu. Allah kirim ke sini, maklum cuba. Sebab ada orang tu pula, dia kata akak ni semua boleh. Tanaman akak ni semua ubat. Saya ni memang tanah herba lah. Macam-macam kalau orang bersalin apa semua, saya memang. Orang kata semua, semua ada. Kenapa kau tak ubatkan sendiri? Inilah orang yang ubat. Dia datang 3 hari tu. Dia datang, lepas tu dia kata, kak, adik dah buat solat ajat ni. Dia kata, Alung ni orang perempuan buat. Ha? Kalau kau kata perempuan tak, akak tak nak buah akak. Anak buah akak tu sampai macam ni, dia cakap. Dia tu bukan jenis orang main perempuan. Dia memang orang perempuan gilakan dia ada. Dia tak macam tu. Sebab dia ni jenis gangster. Dia jaga Cina, kebun-kebun Cina apa semua. Cina-Cina orang kata tak. Orang kata dah salah. Apa yang Mazaran dapat, misa tu malam tu berbola api tu sampai bok ni nyata. Memang nyata. Dari tangga tu berbola api tu guling-guling macam ni. Saya, anak tu dengan saya sempat kakak macam ni. Kau tidak kena lecuk-lecuk macam dia tu. Dia kena, anak tu habis kena. Lepas tu orang kata tak apalah lho. Orang kata ini tak tidur. Bekalan tak ada. Cuma tu lah minta pada Allah. Apa yang kita buat, air apa tu, itu jaminan. Jaminan Allah tu izin. Kalau orang kata apa-apa, maklum minta pada Allah. Kalau Allah tu nak sembuhkan kau, dia sembuh lah. Malam cuma tolong. Elok, Alhamdulillah. Pergi hospital nak potong, saya lawan 5 doktor pakar. Saya kata, doktor dapat dah macam ni, saya nak suruh cuci. Saya dapat dari sini sampai sini bengkak, dah meletup dan kencingnya warna merah. Kalau ikut firasat saya, memang dah tak ada dah nak buah orang. Tapi orang punya nak nolong dia tu. Orang apa kan, tawarkan. Kita ingat arwah abah mungkin bagi tawar bisa macam ni. Akak buat nak tanya tawar kan, dia kata maklang sejuk, maklang dia kata gitu. Maklang memang tak praktikan. Maklang ni jenis orang bagi maklang. Macam tu.
dia simpan lah, nak perlu pakai lah, itulah. Perlu pakai. Lepas tu bila teragak macam tu kan, bila dia cakap, kak semua ada ni, rumah kaknya, pergi cari kak. Dia kata, pupukkan kat dia, alhamdulillah sampai sekini dia dah kerja. Dia cakap malam, dia kata, orang tak tak balas budi malam. Kau tak payah balas budi malam. Dia kata, malam tolong kau ikhlas. Kata gitu, kau dah dapat kerja, dah kau dah, Allah dah bagi kau macam ni, kau berubahlah. Kau tak payahlah kerja-kerja cancer ni apa ni. Kau carilah duit yang halal. Orang cakap gitu. Supaya jadi darah daging. Kata gitu, tu dah kerja jagalah dia sekarang. Alhamdulillah. Tu cerita yang ke Pahang tu, memang itu dah kerjanya sekali minta ubat 1,000 lebih. Dia kata, kau ni ubat apa? Orang cakap gitu. Tak ada benda pun, kak kita ubat langgai, kak tak tahu. Dia kata, kata yelah, orang kata gitu, kita ubat. Saya lah, kita kata tak mampu nak bagi sekali ni. Kalau langsung boleh tak? Dia kata boleh langsung. Lepas tu lah datangnya, kak kenapa kak pergi macam ni? Ada geng-geng ni lah. Dia minta macam tu, orang cakap gitu. Kita ni kan takut. Kan dia hantar macam-macam kat kurang, kata kan. Aku juga. Lepas tu yang mersing tu lah dia tangkap. Saya ni nyanyi tak masuk jail. Punya nak di nak dihampak. Bila yang mersing tu dah datang macam ni, yang ni marah. Yang perempuan ni marah. Kau masuk kawasan dia. Dia ni selalu berubat kat aku. Kenapa kau masuk? Oh, dia ada kawasan pula. Ada kawasan-kawasan lah. Oh, bomoh kawasan. Ha, bomoh kawasan. Yang mersing ni, bila dia cakap macam ni, orang tahu dia macam ni. Jadi bila dia dah bagi tahu, kita dapat tahulah kan. Dapat tahu macam ni. Oh macam ni tak apalah. Orang kata orang dah lama dengan dia, takkan orang nak nyanyi dia. Dia nyanyi akak, itu lain cerita lah. Orang cakap dia itu masuk dia, Allah tu nak tunjukkan dia. Dia dah berbuat apa ni, dia janji bisa berbuat tu. Dapat 900. Dia kata 100 orang, orang tu kan, dapatlah 900. Kata dia kata, aku saja ya, dia bagi tahu kat orang tu. Yang orang tu pula, dia tak tahu yang itu saudara kita. Tuhan tu nak tunjukkan. Kau tahu tak kak, Jamil tu kenapa dia cakap macam ni kak? Aku mandi-mandikan dia tu, aku pakai boh je. Dia kata gitu. Janji dia tu, dia percaya. Dia cakap gitu. Lepas tu aku bagi dia bisa. Nanti memang bisa. Saya sampai nak suruh potong tangan ni. Punya bisa tu, bisa dengan badan, bisa dengan tak boleh tidur ni, bisa kan. Orang kata, ya Allah, ya Tuhan, ada orang macam ini. Kau ingat apa kak? Dia kata, dia cakap kat orang sendiri. Oh, dah tahu tu kan, macam tu. Lepas tu, misal belum puasa, kau salah. Kau memang salah lah dalam puasa. Dia kata, dia datang rumah tu nak mandikan seseorang kawan kita, tapi dia tak bagi tahu. Dia kata, aku nak pergi ambil kuih, orang tak ada kat rumah. Orang cakap gitu. Macam mana pula? Dia kata, tak mandi kau, orang ni dah sakit sangat lah ni. Dah sakit sangat, percayalah kita ni. Tapi kau jangan masuk rumah aku, kau masuk kat luar dia. Semua ada bloody, ada apa, semua ada air ada. Nanti awak tutup balik. Orang cakap gitu. Ayolah ni, kita pergi. Jangan awak ni bodoh pula, tak tanya siapa dia nak mandi tu. Memang memang Allah tu tutup je. Memang hati tu memang nak pergi. Pergi. Lepas tu malam tu dah sudah orang dah buat dah puasa, dah raya buat puasa 6, laki dia datang marah-marah. Akak, dia kata, akak tahu kena tak buat macam ini babi sial. Astagfirullahaladzim, kata tercampak jauh aku pun cakap babi sial. Orang cakap gitu. Kenapa? Dia kata, tengok dia mandikan bini kita. Dia kata sampai ni jadi tak tentu harap ni. Ya Allah, ya Tuhan ku, akak tak tahu yang dimandi itu lah bini kau. Kalau akak tahu, tak jangan sampai macam tu. Yang kau pun salah. Dia kata sebenarnya kau pun salah masuk sini. Yang bini kau pun salah masuk sini. Jamil tu ada minta izin, kau tak ada minta izin. Ini kawasan sekolah. Kalau akak boleh buat report, dia kata. Tapi akak tak nak. Dah sudah tu sudah, dia tak puas hati. Kalau kau tak puas hati, kata, kau tak boleh tuduh akak. Orang kata gitu, akak elok je. Kalau kau tak puas hati, kau pergi report. Kasarnya pergi report bawa bini. Mula tu dia tak cakap dia buat bini, dia nak pergi report. Kau pergi report. Kalau betul akak ni salah, kau pergi report. Dia pergi report. Dia pergi report pukul 12 malam. Dia report polis. Sedap tidur ni duduk kan. Datanglah polis. Satunya menggigit-gigit kita ni, tak boleh nampak polis. Lepas tu ayah kata, ni buat apa pula ni dah sampai ke polis ni. Dia kata, kenapa bang? Tu polis tu nak jumpa awak. Dia cakap gitu. Dia bilang, ya Allah, ya Tuhan tu, kata kau pemudahkan aku. Kata aku tak ada nak nyanyi orang, kata tapi dah tahulah. Lepas tu Tuan Inspector tu tanya, dia kata, kak, akak kenal kat ni, kat mana dia mandi? Orang kata, ya Allah, ya Tuhan tu, sebetulnya gelap, akak nak tunjuk pun akak tak tahu. Pergilah tengok kat situ, ambil lah gambar. Orang cakap itu, pandai-pandailah. Orang cakap itu, datang pun tengah malam. Orang kata, datang pun tengah malam, ambil lah gambar. Orang tak nak, tak tahu mana. Kalau siang, akak boleh tunjukkan kat mana dia mandi, kat mana dia tu kan. Lepas tu dia cakap itu, ni laki dia, ni. Dia kata report. Lepas tu orang tanya, laki dia ke bini dia report? Laki dia. Mula tu inspektor tu pun penipu. Dia kata laki dia report. Lepas tu esoknya tu
orang masuk tidur, betul orang telefon. Orang malam tu pun, orang kata, "Wak, apa dah jadi, Wak? Oh, jangan cakap gitu. Kau pergi ke polis tu, bagi tahu aku ni cerita ni." Orang tak pandai tipu, orang cakap itu. Dia tanya, kerja apa, orang cakap lah, pergilah tuan PT cari kat situ. Orang cakap itu, dia kerja driver bas kilang. Orang cakap, setahu orang, dia memang ubatkan orang, tapi tak adalah, tak tahu kes-kes macam ini. Orang cakap itu. Dia kata, nanti kak, saya apa, esok itu belum sampai lagi, 23 tu. Inspektor tipu, saya dah tangkap dia kata gitu. Kita jangan. Orang kata, "Ya Allah, kesiannya dia, dia bini dia sakit." Orang cakap gitu, lumpur dia tu kan. Tak apalah, orang kata. Lepas tu, dia kata minta akak bagi keterangan. Datang, buat keterangan. Lepas tu, dia kata, "Kak, dari cerita dia, dia kata, dia cakap akak yang bagi nombor." Inspektor panggil dia. Itu dah marah benar saya. Inspektor panggil dia, keluarkan dia. Saya nak tanya dia. Dia kata itu, lepas tu, tak boleh dah kak. Kalau bisa dia akak iringi dia tu boleh. Soal kita macam berlawan-lawan mulut. Dia kata, "Saya ni nak tolong dia sampai saya sendiri tak tahu yang akan jadi macam ni." Tak apalah, orang kata. Lepas tu dia kata, "Ni kalau tak ada apa, masuk mahkamah." Masuk mahkamah dia ngaku. Dia cabul perempuan tu. Tak apa. Orang kata, "Ya Allah, ya Tuhan ku, tu dah Tuhan tu nak tunjuk bulan puasa kau mandikan orang, tak ada setan dengan bulan puasa dia, kau lah pun jadi setan." Itu ceritanya kan. Okey, kak ni apa cerita kak? Oh, dah mati lah. Oh, nak matikan. Ha? Tak tahu nak cerita. Dia datang ni nak apa? Dia ni, buat orang cerita, dia dah tak boleh nak cerita dah tu. Dia tak, akak ni, dia ada anak sakit. Dia ni memang macam tu lah. Orang buat memang laki dia kemurungan ni. Tapi alhamdulillah, tapi banyak akak ni defend. Akak ni memang banyak defend. Tapi dia nak, kalau boleh nak untuk dia sendiri dulu. Nanti baru dia pun, sebab nak ajak anak dia pun susah. Anak dia tu macam orang tu boleh tahu macam tu. Laki perempuan? Laki kak? Susah. Jadi akak ni jadi macam, akak dah belajar rawat anak dia. Tak, agak pergi ke rumah. Dia tu tak ada. Bila saya datang, dia duduk mana? Dia tengah asap pisau takut pula fire. Buat jarak jauh. Dia boleh buat, dia lebih lari nak tunya. Buat jarak jauh. Akak ni anak dia pandai kan? Anak akak apa? Universiti apa kak? Tak habis lah. Tak habis lah sebab dia apa ni? Semester. Cerita lah. Malu juga. Tak ada nak malu. Cerita, okey. Jadi nak rawat diri sendiri lah. Diri sendiri, lepas tu anak ni, Saka ni, dia kata daripada nenek. Nenek ni pula bukan daripada keturunan nenek. Daripada orang yang nenek bela. Itu tak faham lah saya dulu-dulu punya cerita kan. Sebab kita tak melihat benda-benda yang dah berlalu. Siapa yang cakap macam tu? Masa sebuah ubat kat mana dah. Tak ingat lah. Banyak tempat ubat. Kita. Banyaklah, banyak. Ada yang saya nak ulang, tapi tak jaranglah saya nak ulang-ulang lagi. Sebab anak ni bila dah tahu, dia tak akan pergi lagi dah. Anak ni. Jadi ubatnya lah sekarang ni dia. Saka ni keturunan. Ramai netizen di luar sana tak percaya tentang Saka. Saka, betul. Sebab tu cakap tadi, kalau dia tahu pasal ilmu Islam, ilmu alam gaib, kamu faham. Kalau kamu tak faham ilmu gaib, payah. Betul lah. Pertama saya tanyalah, yang simple lah kipas angin kat rumah bila on pusing kan? Rasa angin tak? Rasa. Nampak angin? Tak nampak. Bila bakar sampah nampak asap, betul? Rasa asap tu, tapi kita bau asap rasa tak. Allah nampak? Allah tu kita tak dapat melihat. Malaikat nampak? Malaikat pun tak nampak lihat. Jin cerita yang berisi nampak? Tak nampak. Tapi dia syurga nampak? Juga pun neraka tak nampak. Tak. Kita yakin semua ni. Betul. Tak yakin lah. Jadi termasuk salah satu Saka tadi, keturunan. Kalau nak upah banyak. Yalah. Jadi lagi, bila tak percaya, sudah, abaikan. Lagi satu Ustaz, lagi satu untuk orang ni, bila kita kata dia ada Saka, dia marah. Betul. Sebab apa? Jadi kita kena terangkan cara saya menerangkan, dia orang boleh terima. Kalau saya macam mak mentua saya kata, "Mak, abah ni ada Saka tu, abah tu payah nak mati." Adik ipar kita tu melenting-lenting, kau pandai-pandai. Orang kata, "Angin, salah cara kau nyampaikan tu." Orang kata gitu. Dia nak nyampaikan kau macam ni. Saka ni dia ada dua, satu keturunan, satu yang orang atas sendiri. Jadi kita ni keturunan. Macam mak ni keturunan mak. Orang kata tu abah tu susah nak mati. Orang cakap gitu.
Lepas tu mak macam ni mak. Dia saka ni mak. Dia ibarat dia jin yang duduk dalam darah kita mak. Okay. Yang dah bertahun-tahun dia boleh pergi, dia boleh datang, dia boleh itu. Sebab benda ni orang tua-tua dulu dia pakai ini. Dia pakai ini. Jadi kita terangkan tu baru tu mak tu. Baru dia macam ha cakaplah, janganlah cakap mak dia saka. Cakap dia jin, jin. Kau cakap saka pun dia lah. Semua macam tu orang. Dia macam satu kehinaan bila saka-saka tu. Ha. Kat dia. Jadi tu orang cakap bila kita terang macam tu dia bertima. Ramai orang cakap itu kak. Akak ni dia jin, dia saka ni kak jin yang duduk dalam darah kita. Itu yang jadi kita sekarang macam ada inilah, sakit itulah, sakit inilah kak. Sebab dia duduk dalam darah. Orang cakap gitu. Dia dah dari dulu yang kita tak tahu. Yang azalinya mak, mak ayah kita ambil atuk nenek moyang kita dulu. Jadi mak mana tahu, abah mana tahu. Jadi bila kak Lun cakap abah ni susah nak mati, abah ada saka. Mak tak apa. Itulah bila terang-terang tu oh, panggil ustaz. Ustaz tu kan? Baru dah nanti susah mati sebab kita abah kita kita tahu dulu. Dia orang semua tak, dia sebut saka memang dia marah. Adik kita sendiri pun dia marah. Dia marah bila kita terangkan jin yang berada dalam badan. Apa kata saka tu saya gunakan ayat baru puaka. Lagi marah. Puaka tu tak tahu lah, puaka tu lagi marah kan. Tapi jin tu dia tak marah. Dia tahu jin tu memang ada. Dalam perkitab pun ada. Dia kata jadi dia tak marah. Kau gunakan tu apa ain. Jadi orang tak marah. Macam kita, kita boleh terima sebab kita tahu dah keturunan saka ni macam mana macam mana kan. Kita sebab kita tahu. Kalau orang lah katalah kau ustazah, kau cakap dia dia saka, memang dia marah. Tapi muallimah imam masjid tu pun yang baca khutbah pun sama. Kalau orang yang kasyaf nampak apa yang dalam badan dia. Orang yang tahu akan tahu ada benda tu. Tapi kalau cakap, cakap tak apa orang masjid marah. Dia marah kat kita. Betul tu sebab sekarang ni saya tanya kak ni, saya tak keluar dah, saya tak nak pergi dah. Sebab kita ni kan bila Allah nak izinkan tu, mulut kita ni akan tercakap. Macam tak? Kak, akak macam ni, macam ni, macam ni kak. Mana kau tahu? Mana nak cakap yang kata gitu. Dia detik dia tu laju. Orang kata, orang taklah pandai kak, mak orang tak pandai melalam gaib ni. Tapi kalau Allah nak izinkan, orang dapat. Betul bila ilmu Allah ni luas. Ilmu Allah ni, siapa yang Allah nak bagi pun fayakun. Tak semua yang dapat, tak semua yang tak dapat. Sama juga yang ada boleh nampak benda-benda gaib. Dalam 100 ataupun 1000 mungkin 1-2 orang boleh nampak. Tak semua yang nampak. Jadi orang yang tak percaya, abaikan dah. Simpan saka tu. Tak, kita buat kat sini pun kita tak paksa. Sampaikan saya kan antara ni lah. Itu kalau ni, kalau simpan tak bagi orang tu lah, macam anak saya ni kan. Simpan tu kalau jadi kebaikan tak apa. Mana saka baik kak? Tahu tak apa. Akak yang cakap jadi kebaikan. Benda baik. Kalau saya nak simpan tu daripada dia budak yang tercerdik kat sekolah jadi budak yang habis. Okey, pertama anak akak ni, ni nak rawat akak kan. Sebab cerita anak akak kan dah jadi satu mahal lagi. Jadilah kan. Dia dah jadi satu rawatan yang lain. Rawat akak ni dulu bagi akak ni. Dia ni di hanyanya orang tu je. Betul lah. Astagfirullahaladzim. Memang betul. Sampai dia pernah masuk penjara pun dia inaya, saya tahu. Ini cerita nak rawat akak kan. Kalau nak rawat dia, buat jarak jauh. Tanpa dia sedar, ibarat kita tarik rambut dan tepung. Ada setengah-setengah masyarakat tak percaya ilmu Allah boleh buat jarak jauh. Tapi sihir dia percaya pula boleh buat jarak jauh. Bodoh ke bangang orang ni? Dia bukan, dia tak faham. Dia sihir boleh pula. Dia konsep ilmu, amal, ilmu dah dapat, niat, amal dan sabar. Dia tak faham empat konsep tu. Kalau dia faham empat konsep tu. Satu bila misal kata lah nak rawat dia, buang lah apa yang ada dalam badan dia. Saya kata dia dah baik pulih, dah sedar, bawa di sini. Nasihat saya belajar ilmu ni sebagai pendinding. Lepas tu dah menjadi perawat, baru dia faham apa itu alam gaib. Lagi kita tak belajar ilmu alam gaib, kita susah nak faham. Dia bermula kalau nak ikutkan lah anak saya ni, sekolah rendah lagi. Dia pergi sekolah, dia nak pergi sekolah pagi-pagi. Dia kata dia main dengan perempuan, ada 7 orang. Tu sih macam pelik. Semua tu anak puteri. Tak cerita, saya tahu. Aduh, hai aku cakap, mana ada. Ini firasat lah. Mana kau ada kat taman main nanti budak-budak. Semua bagi pendek.
Sama. Orang sama tahu tapi nak cerita dengan akak ni. Cuma baju akak ni suka mak. Mentang jadi cerita malas. Jadi, apa yang akak cerita tadi, dirasak jadi akak tu anak puteri. Ha, memang lepas bulan tu Juli bintang tujuh punya. Andai pula aku kat sini. Tak, memang betul dia pernah cakap. Tapi sama. Aku tak faham. Saya ni tak tahu benda barangan. Memang saya tak ada ilmu bab tu. Saya tak ada ilmu, tak ada amal, tak ada apa benda bab tu. Memang kosong. Jadi saya, ah kau dengar je. Jadi saya biarkan. Bila dah tinggal talima SPM, masa tu saya menitir saya betul. Dia tak masuk pergi ambil peksa. Sampai cikgu call saya, saya dekat Johor, anak dekat Negeri Sembilan. Anak awak tak masuk peksa. Dia dekat rumah sewa dia. Dia tak boleh duduk dengan saya. Dia duduk rumah satu mak ni, mak angkat ni. Kenapa tak boleh duduk dengan kau? Tahulah. Apa saya boleh nampak dia? Apa kau boleh nampak dia dalam badan dia? Orang tahu saka je. Bisa kata saya kat akak saka. Percaya tak? Sebab orang cakap macam ni. Saya dah pergi rumah dia dengan mak dia. Akak, mak akak tu tak ada apa-apa orang. Tapi kenapa dia menentang akak ni? Dia, mak dia tak boleh terima. Sebab bila kita ada saka dengan saka, memang akan gaduh. Memang akan gaduh. Jadi saka apa? Tak ngam. Tak ngam jadinya. Akak dengan akak. Dia meletup. Tak ngam. Dia nampak apa yang akak yang ada. Tapi dalaman dia tu tak boleh. Ibarat bateri positif menolak prank. Maksudnya saya pun ada saka lah. Dah tadi cakap ya tadi. Kan tak percaya. Tak faham aku dah. Sebab aku pergi cuba scan saya. Tak tahu lah saka aku turun ke apa ke. Tapi scan macam dekat mana? Dah, saya pun dah tak ingat lah. Banyak sangat tempat kepung ada. Sekarang ada saka. Bukan tadi, tak percaya sudah, simpan. Simpan. Nak buang dah tadi 50. Tak nak buang simpan, dia pun tak paksa. Yang anak saya ni? Customer kau. Customer JA kau. Yang anak saya ni pun ada siapa? Bisa. Macam? Dia tak ingat. Kalau dia biasa dengan telefonnya dengan dia bagian dua ubat ni kan. Ini bagian rawatan. Kalau apa-apa tipu dia dulu. Nah, cerita lah. Saya dah ingat dah. Nah, ni dia ni macam dia ayang-ayang kan. Ah, anak-anak saya pun ada satu dulu. Cerita pasal anak, cerita pasal akak dulu. Kita rawat pasal akak. Cerita pasal anak akak kan kita tak habis. Jangan sebab jemaat ni. Cepatlah saya dululah. Okey, saya pun cerita akak ada saka, kata nak buang simpan. Dah. Buang je lah. Kalau nak rawat biasa RM50. Kalau nak buang saka dengan rawatan biasa RM300. Tapi saya nak belajar ni. Okey, bila nak belajar kena rawat hujung rambut, hujung kaki, kena buang apa yang ada. Okey, contoh ada yang menumpang ke apa benda ke, kalau baik ke, Pak Imam ada Islam pun dia kena keluar. Dia tidak boleh duduk dalam jasad manusia. Macam tu. Okey, kalau akak cakap orang ni ada saka. Akak rasa akak ada saka tak? Hari tu misal berubat hari tu dia kata ada saka. Tapi akak dah buang. Dia dah buang. Dia dah buang. Bila saka buang dengan bunuh, dua yang berbeza. Itu nak tanya. Bila lagi saka buang, dia akan masuk balik. Nak tanya lah. Sebab saya tanya ustaz tu, Ustaz Hadi tu. Dia kata, bukankah saka ni Allah yang jadikan? Orang cakap gitu. Kenapa perlu dihapuskan dan kenapa perlu buang? Jadi dia bagi orang macam ni. Dia kata kak, kalau saka keturunan ni memang tak boleh bunuh. Dia cakap, dia ke? Dia cakap. Lepas tu kalau yang saka yang menumpang ni boleh. Okey, baik. Ini saya jawab soalan akak yang pertama. Saka keturunan kalau tak bunuh dia akan masuk balik. Kan? Sampai bila dia nak duduk dalam badan akak? Saka ni siapa? Jin. Jin, betul lah. Jadi jin saka ni tak payah bunuh lah. Sama juga sihir orang hantar, tak boleh bunuh lah. Kalau tak bunuh, dia akan masuk balik. Walaupun Allah yang walaupun Allah cerita, tapi dia jahat. Faham. Mana ada saka baik, mana ada saka boleh duduk dalam jasad manusia. Sama juga kalau wali Allah sekalipun. Kalau nak duduk, nak jaga, boleh di luar, bukan dalam jasad. Dan mendukakan otak lah. Jadi fahaman masing-masing tak sama. Tapi di sini kita hancurkan, matikan terus. Ada yang akan bertanya, di mana boleh matikan? Ajar ilmu Allah. Kun, payah kun. Saya tak percaya, simpan dah. Ini sampai sini elok pula kaki dah. Balik, dah tak payah rawat dah. Elok kalau tidak tu yang macam cucuk-cucuk. Dia macam susun. Jadi soalan daik ni,
masing-masing. Ustazah ke, ustaz ke, ada pandangan masing-masing, ada cara masing-masing. Tapi saya di sini, saya akan pertahankan, kita akan bunuh saka ke, keturunan ke, singgah ke, sihir ke, yang datang masuk, kita hancurkan. Matikan. Itulah buang dia. Saya ni risau juga ni, nak bertemu adik sebab ustaz tu cakap gitu, dia kata dekat kakak awak ada, dekat adik awak ada. Jadi kita nak dia kalau kita dia dah buang, tak apa. Saya bukan buang, saya matikan. Kalau kita dah matikan, kita macam yang ada saka tu dengan kita, dia ada. Dah mati, mati dah tak ada. Oh. Kakak umur berapa tahun kak, bukan dah kecil. Dah mati, berarti matilah, dah tak ada. Faham tak kak? Faham. Kita tapi, bukan buang. Tapi contoh pening, kak beli kucing, kak lepas tu kat taman lain, dia akan balik. Betul. Sama macam saka, dia akan balik pada tuannya. Sama juga kita simpan benda-benda lama, keris, parang ke apa benda ke, itu buang ke laut, ke sungai ke, benda tu terbalam. Tapi jin tu keluar, mereka cari balik tuan. Mupahek gilok. Betul lah. Ada, saya ada. Ya, nanti rasa. Okay, tadi kakak kurus ini kan, jalan macam biasa kan. Dah buang saka, kakak jalan. Kita test. Ringan ke berat dah buang saka? Itu je beza kan? Saya kalau selalu sakit belakang. Ah, tu sakit sakit apa? Awak tak urut awak dekat, rasa dekat beliskan sebab tak nak urut orang. Takut. Okey, nanti saya dah buat flaka akan jalan. Ringan ke berat badan? Macam kapak jalan. Itu beza kan? Sama juga cakap. Tak tahu saka tidak, kita dah buang tu jalan. Badan ringan. Tak berjaya simpan dah. Sebab saya nak urut orang banyak ni datuk. Jadi semua itulah tujuan. Bila kamu rawat orang, bila kamu ada ilmu ni kelebihan, okay, contoh sebelum rawat, scan. Ada saka ke tidak? Ada sepengenan sihir ke tidak? Sebab tu kadang orang tukang urut tak ada ilmu, dia urut orang, sihir tu masuk pada dia. Itu betul-betul. Saya memang mengaku. Jadi akak jadi dua bisnes. Nak rawat, pertama. Nak urut, scan dulu. Kak ni ada sihir ni. Kalau bang sihir RM50. Ekstra tak bisnes? Saya kalau ni cinta saya cakap nak buang saka ada saka ni, kalau nak buang saka dah tu 50, jadi dua ni 300 urut lain. Nampak tak? Tapi kalau akak buat free, nanti yang lain ni geng-geng dia, serumah dia semua pergi mak, you pun dia ni betul, ya, dah betul lah Siti. Saya macam tu jumpa Siti semua beratur berdegit free. Rasa saya gini ni macam itu kesian sebenarnya. Dulu saya buat macam gini dia suruh datang lah contoh akak duduk habis Siti boleh datang KL tak? Buatkan saya gini-gini free. Apa rasa? Kita tak ada rasa apa. Tak sebab kita apa? Macam ni. Ya, orang tak? Tu nak minta tolong kita. Yeah. Macam tu. Okay, pergi jauh-jauh. Tak kasi minyak. Tapi sekarang tak ada dah. Sekarang tak ada dah. Pasal apa? Kita akan dipelunakan. Pun saya, walau murah pun saya letak harga. Tahu tak apa. Bila fikir, wah, baja lagi, air lagi. Orang akan ambil kesempatan. Betul-betul. Dah, itu saja. Okay. Kalau kamu nak buat urut, nak kasi rawat orang free, tu pulang boleh kamu. Ayolah. Nanti rumah habis penuh kalau tak. Semua free. Sekejap apa, dia rumah dia banyak. Dia banyak duit tak apa? Tak, rumah dia, rumah dia banyak. Dia tak banyak duit lah. Saya tak kerja. Satu kuartal tu dia tak bagi rezeki kan. Sebab dia seorang duduk, jadi yang ni rumah kucing dia, rumah harnak dia. Saya banyak benda kucing, kutus guru. Tapi di situlah banyaknya benda-benda macam itu yang saya nampak. Bila rumah kosong, yang duduk siapa? Duduk siapa kan? Benda-benda kan itu. Tapi saya macam ni, saya tak takut. Bukan saya kata saya tak takut hantu. Saya takut orang lagi pada hantu. Macam cakap tadi, antara jin, syaitan, iblis, lebih jahat daripada manusia. Sebab bila orang masuk dalam curi itu, curi ini, akak dah bimbang dah. Akak terpaksa sediakan duit. Nanti kalau orang masuk, inilah fikiran akak. Jangan kau bunuh aku, kau ambil lah duit aku ni. Macam tu. Malam ni saya datang, bagi siap. Banyak ada siap. Ambil lah duit ni. Orang kata itu pun datang izin Allah juga. Orang kata gitu kan. Sebab baik. Kita Allah. Ikhlas nak bangun eh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba rasa eh. Kalau aku nak angin lah selalu. Memang tak boleh lah. Dah teruk dah ni. Dah takut lah tu. Tiga-tiga dia takut. Pergi depan lah. Aku rasa eh. Dikit Allah Allah. Bismillah.
Tak siapa? Tak siapa benda bergerak? Ya. Remang ke? Entahlah, dia macam sejuk. Tak tahu. Okey, cuba jalan. Berat ke ringan badan? Ambil dekat saka dengan tak saka tadi. Tadi ringan ni. Awak mahu ringan. Kita kat kaki ni je. Tak ringan ke berat dulu? Adalah ringan. Ha. Ha. Kaki? Kaki ni. Ha. Dia berat. Berat. Okay. Ringan ke badan kan? Ha. Badan tu ringan lah. Belakang pun dah macam ada. Ini tangan ni dia sangkut. Sikit tangan eh. Shil. Apa tangan? Saya semua rasa sejuk macam ayam nanti. Sejuk. Aku lah. Shil. Kaki. Shil. Okay, dia pijak. Siapa? Tak nak cakap. Dia ujung jari. Ujung jari? Siapa? Macam ni? Seja. Ke semua? Kata ke, kebas. Tak rasa. Ada kerja mana? Tak ada lah. Tak ada. Lepas ni. Dua-dua. Boleh. Saya suruh. Sini kan? Masa eh? Apa? Ringanlah sikit. Ni dia rasa. Yang ni tiga jari. Sikit. Hilang jari. Tapi kenapa dia dekat sini? Ini dia sangkut ni saya seliur ni. Saya accident 3 kali. Kat mana? Ibu jari tengah, jari tengah. Ini memang. Tarik eh? Rasa? Tarik? Rasa. Rasa apa? Macam tarik-tarik eh? Agak apa macam tu? Macam tali. Tahu lah. Tu nak tanya tu. Sebab setiap kali semayang macam ada macam dalam rambut rambut sesat. Tapi bila kita tengok kita tak ada rambut. Tapi dia macam makan rambut. Benda tu ada lah. Saya ada kait. Sampai kepala ni dah ni dah mutih dah. Selagi? Tapi rambut tak lupa. Ni rasa lagi tak? Okay. Ada rasa lagi. Lagi kuat ni kat sini. Tak ni. Dia jari satu. Okay, panas. Ike, kata apa kak?
Pasal apa? Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasa sedari Allah. Bismillah. Kenapa? Apa? Tahu dah sakit ke apa ke? Tapi dia ingat lah. Rian. Jadi dia dah nampak lah sikit dah. Dia jatuh dia macam kabur-kabur. Macam mantap. Syuk. Dia mengaji lah kabur. Bismillah. 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 Kita tengok jauh dekat. Boleh, boleh baca tu. Dia macam kita di alam tu bila kita nak ngaji, ha, macam tu. Okey, rasa ringan kan? Lega kan? Huruf tu boleh ditukar. Ya? Yeah? Kalau mengaji huruf tu boleh ditukar. Hmm. Barisan huruf tu macam jadi satu titik. Ya, gangguan syaitan. Dia lagi kita nak beramalkan lagi. Okey, lega tak? Lega. Okey, saya masukkan aura. Nak lagi cantik? Hmm? Nak lagi cantik? Yelah, mesti nak. Sebab kita ngandam lagi, apa lagi. Semua dah ambil dia. Okay, dah nanti ambil. Tengok cermin. Eh, insyaAllah. Kita tu macam orang tua dah kita. Ini semua dah jadi Allah bagi ya. Nanti saya sejuk ya. Dikit-dikit. Allah, Allah, Allah. InsyaAllah. Saya ulang. InsyaAllah. Bismillah. Terima kasih. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sila masuk ke dalam rawatan. Sila masuk ke dalam rawatan. Ada sejuk? Sejuk. Sejuk macam air mengalir. Kita jangan. Tak nak tengok maling. Eh, muka sendiri bukan muka orang. Alhamdulillah lah tu. Syukurlah. Mana yang cukup minit tu? Excited untuk buku ijazah mana? Okay, apa tengok beza? Nampak dah cerita. Jadi tak tu macam saya dulu. Kusam kan? Lepas tu ni semua hitam. Inilah ilmu Allah. Dia bukan nak bangga memang kat sana ni. Kita ni memang panggil ratu lah. Anak kita semua kan bagi kita macam tu. Jadi habis diambil, tak ada tikus. Kita tak kisah pun. Nama-nama kita tua juga, tinggal lagi. Ya. Yeah. Nak baik, hati nak baik. Betul, ilmu Allah ni unik, luas. Okay. Dah settle Kak Newton. Ni sekarang apa? Nak bawa saka ke tak nak? Nak minta ijazah ni. Sekejap lagi? Sekejap lagi. Minta buku ijazah ni. Kau datang sini lagi tak? Kau datang sini lagi tak? InsyaAllah. Kak, kalau kita datang jalan, kita pun sini. Rasa boleh buat netop pun. Jalan kena urut tau. Jalan kasi urut badan. Bagi itu sikit, ha? Ha? Gitu. Dia tukang urut. Saya usik tu dia semua lah. Eh, bagaimana tu yang nama sini? Oh, tulis nama. Ingat bagi sebuah melancar. Nama melancar. Nama, alamat, nombor IC, nombor telefon. Tolong buat macam mana. Ni, tangan. Ha? Tangan jam pengantin. Agak tak nampak saya rawat agak ni tadi. Okey, dalam hati sikit. Allah, 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 Allah. Ikhlas eh, nak buang eh. Allah saja. Dalam hati, ya Allah saja. Allah, Allah, Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak, banyak ya.
Sheila. 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 Saya tadi tak. IC akak ni dah siap belum? Okay, rasa apa kak? Badan rasa apa? Cuba bangun jalan. Ringan ke berat? Bangun je. Bangun jalan, jalan, jalan. Akak ni tak fokus. Dia fikiran. Dia ada rasa gigil-gigil dia tak? Tu je lah. Gigil-gigil. Gigil kat mana gigil? Punggul ke bawah. Duduk. Zikir lagi. Akak kena fokus zikir. Akak jangan fikir anak. Akak punya ayal fikiran melayang bukan kat sini. Saya tahu. Syilah. Tak nampak? Bukan tak nampak. Lagi je. Syilah. Syilah. Tengang sikit. Mama kasih mata pun tak bawa kasih mata pula. Kau tak nampak tu orang tulis kan? Haa, tulis tak. Ni pergi orang tulis. Sekarang duduk sini je. Duduk sini, duduk sini. Ya, Allah Akbar. Pen tu tak sini. Allah. Dia tak nampak mata. Gerakkan. Tapi tak gerak lah. Dia ada rasa lah. Aliran. Aliran. Ha, cuba nak bangun rasa ringan ke berat? Ada. Tapi dia menyakit bahagian tak berat. Bahagian belakang sampai ke sini. Ke punggung. Okey. Tak liat. Belakang sampai ke punggung. Daripada bahu ke punggung. Angkat ke depan sikit ni. Ah, ha, depan tu tunduk gitu. Tak ada pun lagi pula dengar. Dah. M. Baju M boleh? Baju saiz M. L. L tu pun tak apa. Dia labuh tak apa. Baggy-baggy. Ha. Banyak angin agak ni. Dia belum, dia merba tak? Ada kasih lagi dia. Dia banyak angin tak apa. Jangan kepala angin. Ya, dia kata juga kepelanginya. Ya. Nombor handphone. Ingat juga? Bukan. Telefon kita ni hari tu ada kes kita dengan Tapi nombor handphone apa? Nombor handphone. Ada apa nombor handphone baru tak ada? Pakai telefon anak ni. Kena nombor. Dia senang. Tapi kalau pakai WhatsApp, kalau WhatsApp dapat. Kita kasi WhatsApp, kita bagi WhatsApp. Kita tak pakai itu. WhatsApp dapat tanya Faizah lah, Faizah dia. Tak, jangan tanya. Kata yang pakai herba, tak campur ini. Ya, kan? Nanti saya bagi yang baru lah nanti. Sebab banyak lah nombornya. Saya bawa pasal yang dia. Thank you.
Tetap rasa gigil. Dah, okey dah. Rasa menggigil lah. Rasa gigil kat mana gigil? Satu badan ke? Kaki je? Rasa dah sampai ke tangan-tangan dah. Tarik tangan dia sekali. Potong, taruh tangan potong biar ada 8 tangan dia. Dia banyak tangan boleh buat kerja, senang banyak boleh buat kerja. Ah, dia rukiahkan. Kita tak panggil rukiah sini, kita doa. Kita tak pakai rukiah, kita pakai doa-doa. Nanti belajar boleh buat sendiri, senang je. Contohlah ni contoh. Dia jadi mandam. Nak suruh mandi. Buka ayat ni je. Kita bukan pakai ayat-ayat pun. Baca simple ni saja. Minta dia masuk YouTube. Lu rasa ringan sikit. Lu ada rasa ringan lah. Dekat sini ni tengah ni macam ada satu pusat. Ini ya. Dia banyak bagi pasal anak. Perempuan rawat lah. Rawat masalah ini melawan. Kita nak buang saka. Ada kurang lah, tapi masih ada tak rasa tidak. Ada gigi sejuk, dah sejuk. Kau rasa tangan kata, kau rasa kaki aku tengah. Udah kaki aku dah. Air batu dah. Air batu rasa buat. Ha, air batu. Ha? Ya, sabarlah. Aku lagi tulis. Ke mata dah. Pergi ke mata pula, dari mata turun ke hati. Ini ni, dia berkata depan sini. Kau ke sini ke terjumpa kau orang. Lepas tangan, insyaAllah. InsyaAllah. Bismillah. Ya
Jangan banyak fikir. Fikir banyak fikir pasal anak kan. Betul tak? Betul. Bukan seorang yang dia fikir. Ya, anak semua agak fikir. Saya tahu. Sebab kereta dia semua tak sama. Dia macam cuba zikir dalam hati, Allah 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 Allah, tenangkan fikiran. Bila kak fikir pasal anak, masalah tak selesai. Betul tak? Hari-hari fikir 365 hari, problem tu akan kusut dalam ni. Tak fikir selalu. Okey. Setan akan masuk. Masa apa jiwa kak kosong. Dia akan masuk duduk dalam itu, tumpang. Zikirlah Allah 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 ataupun zikirlah apa-apa ayat dalam hati. Cara kedua, buat rawatan untuk anak-anak. Tak nak datang, buat jarak jauh. Habis sini 1 jam je kan? 2 jam lebih. Kalau rasa tak nak datang, telefon buat jarak jauh. Boleh. Bukan tak nak datang, dia yang tak nak datang. Iya, buat jarak jauh. Akak faham? Saya nak buat diri saya dululah, buang sekali-kali. Ya, dia pun dah buat dekat ni. Cerita ni akan datang. Okey, nak rawat anak, buat jarak jauh. Dah, tak payah datang. Okey, bila nak rawat jarak jauh, kasih gambar anak, nama anak, telefon. Okey, saya nak buat jarak jauh. Nanti diorang bagi tahu, okey, kasih nombor akaun, bank in. Dah bank in, bagi telefon lagi. Bagi tahu, okey, saya dah masukkan duit. Nanti kita buat jarak jauh. Bila kak dah masukkan duit, tak telefon, kita mana tahu. Kita ada hari-hari beratus WhatsApp nak baca. Kita baca mana yang tertinggal-tinggal, kita baca dulu. Baru hari ini, besok, lusa baru kita baca. Jadi kat telefon kita cek. Jadi mana WhatsApp tu tak, baca, tak ada back in tu, kita tak baca dulu. Kita baca yang orang back in dulu, baru kita baca yang WhatsApp-WhatsApp yang kemudian tu. Banyak kat ada satu phone, kat bisnes. Orang WhatsApp kat banyak-banyak. Satu hari beratus. Kak boleh baca semua ke? Siapa dah back in kat tahu ke? Mereka orang telefon, okey, siapa nama kak tadi? Sida, saya dah bank in ni, tengok nombor, okey, cuba cek. Ah, dah baik bank in. Jadi yang lain tak telefon, dia tak bank in. Jadi lepas dah bank in ni, baru baca yang sudah-sudah tu, yang lama-lama dulu. Faham? Jangan banyak berfikir, banyak berzikir. Itulah. Okey, apa dalam firman Allah, sesaat kamu leka, binasalah kamu. Apa yang maksudnya binasa? Setan masuk. Masuk kat sini, masuk kat sini. Dia menumpang. Kalau jiwa kosong. Ini ringan. Mana berat? Berat. Saya potong eh. Ini ringan. Tapi yang berat. Ushlah. Okay, rasa apa? Ringan buka? Okay kak, apa nak pergi penutup? Dalam YouTube ni penutup, ya Allah, ya Tuhan. Orang lapis, terutamanya rakyat Malaysia di serata dunia. Okay. Sesiapa yang ada masalah, yang ingin nak berubat dan nak memulihkan diri sendiri, datanglah ke tempat Tabi Adam di Masjid Tanah Melaka. Masjid Tanah Melaka, datanglah. InsyaAllah dengan izin Allah, mungkin boleh mengatasi segala-galanya yang berada di dalam badan ke, yang apa berada di apa ke, insyaAllah dengan izin Allah. Kun ayah. Kun ayah. Okey, maka Sida. Setiap penyakit ada ubatnya, maka bersedia. Ya. Lagi? Silakan. Lagi? Boleh. Beli buka mata, dia terangkan mata. Oh iya kan. Tengok jauh, tengok dengan pakai ni eh. Air apa? Air laut mata. Nano. Okey, kelik tutup sampai 10 kira. Ni boleh untuk seri muka pengantin, boleh jual ni. Okey. Kelik tutup mata, kira sampai 10 buka tengok.
Tutup mata, hitung sampai 10. Buka mata tengok. Boleh. Kucing saya nasihatkan beli yang merah. Contoh saya suka kucing kan. Peluk kan. Ha, cuba tengok ni. Wangi tak wangi? Ni gaharu. Oh, kayu gaharu memang lah wangi. Okey, contoh pakai tudung daripada pagi ke malam kan. Spray kat kepala, contohlah eh. Ni tudung tapi dia kat rambut lah. Eh? Okey, akak bau rambut akak ni, baku akak bau rambut kepala dia. Hai bau-bau kat kepala, tudung dia, bau tudung dia. Okey, akak bau tudung dia. Wangi. Tak, maksudnya wangi ni bukan minyak eh, ni air. Dia suka air pada minyak. Ya, contoh betul kucing kan. Tak sampai banyak sikit-sikit je. Bau peluk wangi sampai ke besok wangi dia. Lepas tu sejadah kita spray dekat tempat kita sujud tu, set-set dah. Wangi tu 2 3 hari spray lagi. Pasal apa kita peluk apa ni basah kan, kita wudu kan. Kan kita sujud dia berkepam. Nah, spray wangilah. Lepas tu jangan lupa jemur, bila kita jemur sejadah tu dia akan kering kuman-kuman yang dekat kita sujud tadi basah tu. Boleh lah. Lagi aku susah kena dia macam aku ni dah semua orang ni semua. Nanti sebab di sana tu tahu kan kita. Apa itu kita kemudian saya nak tutup dulu eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda netizen di luar sana. Setiap penyakit ada penawar mereka mati. Usaha kita cuba sabar yakin warah tabakal. Kepada penyihir-penyihir, nasihat saya, taubatlah kamu sebelum kamu ditaubatkan. Dan penyuruh-penyuruh sihir, taubatlah kamu sebelum kamu ditaubatkan. Di atas langit ada langit. Jangan lupa, jin, setan, iblis dan manusia. Yang paling jahat adalah manusia, bukan jin, setan, iblis. Kerana apa? Manusialah yang panggil jin, setan, iblis untuk menggoda dan merosakkan manusia. Jadi itu, taubatlah kamu sebelum kamu ditaubatkan. Jangan lupa, di atas langit ada langit. Jangan lupa, zikir yang dalam hati bukan di mulut. Di mulut tu jasad, di hati untuk rokokkan, rokokkan jasad. Jangan lupa, silakan Al-Fatihah kepada Allah, pergilah masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Jangan lupa, selamat tajuan bersama Assalam. Jangan lupa, like, share, subscribe, terima kasih. Tining, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.